بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله Muhammad dan محمدًا puja dan puji syukur kita kepada Allah Tuhan semesta alam, Rabbul Jalal, Allah, Tuhan kita, yang menciptakan kita dan yang paling mengerti bagaimana kita, sebagaimana kita tahu handphone ini misalnya. Tidak ada yang lebih paham, tidak ada yang lebih mengerti tentang handphone ini, kecuali orang yang membuatnya. Ketika dia menentukan ini hal-hal yang harus dilakukan, dan ini adalah perkara-perkara yang harus dihindari atau yang dilarang untuk dilakukan terhadap handphone ini, maka kita sebagai konsumen yang membeli akan menuruti, dan kita percaya dengan perkara itu karena kita yakin dia yang menciptakan, dia yang membuat. Pasti dia yang lebih tahu apa yang baik dan buruk untuknya. Nah, bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan kita? Allah yang menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Allah katakan, tidak aku jadikan kalian manusia dan jin. Melainkan, tak lain tak bukan, untuk beribadah kepada aku. Allah turunkan Al-Quran. Allah kirim utus nabinya dan dia sebagai nabi penutup para nabi yang syariatnya telah disempurnakan. Allah sendiri yang mengatakan, Al ya Hari ini hari di mana aku sempurnakan dan aku ridho Islam sebagai agama untuk kalian. Ya Allah turunkan dalam kitab tersebut aturan-aturan perintah larangan yang tak lain tak bukan tujuannya untuk kebaikan kita bersama untuk kebaikan kita sebagai umat saya teringat ada perkataan tentang larangan memakan hinjer atau daging babi 14 abad yang lalu itu sudah turun ayat: larangan seorang Muslim untuk memakan daging babi. Tanpa mereka tahu, tanpa mereka tahu, kalau ternyata di dalam daging babi ini ada doror, hanya saja mereka yakin ketika Allah atau Islam melarang perkara tersebut, tak lain tak bukan, ada doror, ada mudor di dalamnya, ada perkara yang buruk. Mereka cukup mengimani dan belum ada di masa itu penelitian yang bisa membuktikan ternyata ada sesuatu yang buruk di dalam daging ini dan sekarang baru ditemukan ternyata di sana ada cacing pita yang mana cacing tersebut tidak akan mati walaupun telah direbus walaupun telah digoreng dimasak dan lain sebagainya Allahu akbar coba lihat luar biasanya maka kita akan kita katakan sekali lagi ketika iman yang berbicara. Tak mesti kau tahu apa itu tujuan. Apa hikmah dibalik dilarang dan diperintahkannya ini. Ya, karena Allah maha tahu. Ketika sudah kau dapati benar, jelas, terdapat dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang sahih. Maka tugasmu adalah mengimani. Dan ketika engkau memilih sebagai seorang muslim, Al-istislam artinya kau menyerahkan dirimu, berserah diri. Pasrah terhadap aturan yang telah Allah berikan. Artinya engkau dalam keadaan adalah seorang hamba, seorang budak. Budaknya Allah. Dan kau tidak bebas. Berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang di luar Islam, mereka memiliki kebebasan. Mereka bisa melakukan apapun yang ingin mereka lakukan. Tanpa memandang aturan, ya. maka kita heran. Kita heran kepada orang-orang yang dia mengaku Islam dalam KTP-nya, ya. yang dia terus berusaha untuk menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, membuat perkara yang disunahkan, perkara yang disyariatkan oleh agama kita adalah perkara yang aneh, perkara yang kuno, perkara yang harus segera ditinggalkan karena dianggap ini adalah kekangan. Dan perkara yang haram, mereka berusaha agar perkara yang haram ini dia menjadi halal. Minimal subhat, minimal dia samar-samar. Mereka berusaha. Ini kita dapati di zaman kita, wahai saudaraku. Padahal cukup kalaulah mereka ingin menjadi orang yang bebas tanpa aturan, tanpa ada kekangan, tanpa ada hak dan kewajiban, maka cukup mereka keluar dalam Islam. Keluar dari agama Islam, mereka bebas. Sebagaimana bebasnya orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam. Islam tidak mengatur mereka. Islam hanya mengatur urusan umatnya. Maka kita Perlu hati-hati dengan orang-orang yang dia mengklaim bahwasanya dia adalah orang yang beriman. Dia adalah orang Islam. Allah katakan dalam Al-Quran, "Ketika orang-orang yang mengklaim ini, Allah katakan kepada nabinya, 'Katakanlah Aku telah Islam, tapi bukan beriman, karena berbeda antara orang yang dia sudah Islam, tapi belum beriman.'" dari sini karena Allah ingin menunjukkan ketika seseorang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan rasulnya nas amanna wahum Allah tantang dalam Al-Qur'an dalam surah ini Allah katakan apakah kalian dibiarkan mengklaim mengatakan mengakui aku beriman kepada Allah dan rasulnya tapi belum datang kepada kalian ujian cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu diuji dan dicoba sebagaimana orang-orang terdahulu yang bahkan untuk mengiman untuk mempertahankan imannya membuktikan keimanannya mereka mengorbankan bahkan nyawanya keluarganya hartanya dan semua Allah apa Kau muslimin yang dimuliakan Allah kita akan kembali salah setelah beberapa jeda berikut ini Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali di acara kita Nu'man Sa'ah. Yang kali ini kita masih mengangkat tema-tema yang kiranya menjadi renungan untuk kita bersama. Tadi kita mengatakan bahwasanya kita sebagai seorang muslim orang yang istislam menyerahkan diri kepada Allah. Menyerahkan diri kita untuk diatur oleh Allah melalui syariatnya yang dibawa oleh Nabi nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka ada istilah udhul bisil kafah. masuklah ke dalam Islam secara kafah sempurna kita diperintahkan agar masuk ke dalam Islam secara sempurna dan kita diperintahkan Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan menggenggam betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya dalam keadaan Islam. Kita lihat bagaimana orang-orang yang berusaha merusak keimanan kita kepada Allah. Kita lihat bagaimana mereka masuk tanpa kita sadari. Kalau kita lihat saat ini perang yang terjadi di Palestina, itu adalah secara nyata, secara johir, Jelas terlihat itu musuh, itu yang membasmi, itu yang menghajar kaum muslimin. Namun di balik itu ada peperangan yang tanpa kita sadari banyak di antara saudara-saudari kita yang telah menjadi korbannya. Kita katakan korbannya. Kita bisa lihat yang ada di sekitar kita. Di lingkungan kita Bagaimana akibat dari perang yang mereka lakukan? Istilah ada gedul Perang pemikiran. Perang budaya. Mereka terus berusaha bagaimana Islam itu jauh dari Islamnya. Orang Islam itu jauh dari Islamnya. Mereka berupaya melakukan segala macam percobaan. Dan yang menjadi poin penting, target penting mereka adalah bagaimana merusak Islam melalui wanitanya. Ya, wanitanya. Kenapa wanita? Kenapa enggak para lelakinya, pemuda-pemudanya yang diserang oleh mereka? Tapi wanitanya, kenapa? Karena wanita perempuan muslimah dia memiliki peran yang penting. <tuh> dia memiliki kedudukan yang sangat urgen bagi generasi suatu bangsa. Kita bisa lihat baiknya, majunya, berhasilnya, berkembangnya suatu bangsa itu apabila wanitanya adalah wanita yang baik, wanita yang salihah, wanita yang kuat. Bukan wanita yang sebaliknya yang mereka bersorak-sorak, menangis, histeris ke ketika melihat idola-idola mereka dari orang-orang kafir. Yang kita bisa lihat fenomena yang kemarin ya, yang sempat viral video ada artis Korea mungkin ya datang ke Indonesia. Mereka datang berbondong-bondong yang dib dibanjiri oleh para wanita yang sedihnya lagi kita Wanita yang menggunakan jilbab Hijab Mereka dengan histerisnya Menangis Kegirangan, kesenangan di sini bukti kalau mereka sudah mulai berhasil propaganda mereka untuk menghancurkan umat muslim menghancurkan suatu negara lewat melalui wanitanya kita bisa bayangkan bagaimana anak-anak yang akan dididik oleh para wanita seperti ini. Maka benar. Benar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Rasulullah merah wajahnya. Menggebu-gebu dia, bergemuruh suaranya. Naik ke atas mimbar. Kemudian dia katakan apa? Ya mak nisa' tussadqna, waqserna, alistighfar, ta'inni roa itu kunna aksarahahdan nafar. Rasulullah katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh muslim, wahai wanita, wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian. Perbanyaklah istighfar. Karena aku melihat di neraka mayoritasnya adalah kalian. Allah. Rasulullah. Dengan wajah yang memerah, marah. Dia terkejut. Dalam riwayat lain juga Rasulullah pernah menyampaikan hal yang serupa. Rasulullah katakan, aku ketika melihat neraka, di suatu hari, dan aku belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Dan aku melihat kebanyakan dari penghuni neraka adalah kalian kaum wanita disebabkan karena kekupuran kalian. Coba lihat, Rasulullah menggambarkan sebab wanita itu banyak yang masuk ke dalam neraka, diantaranya adalah disebabkan karena kekupurannya. Ada sahabat yang bertanya, Ya Rasulullah, apakah mereka wanita ini berkufur uh, billah? Kufur kepada Allah? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah mengatakan, Tidak. Karena kita tahu wanita itu banyak wanita yang yang dia betul-betul mengabdikan dirinya kepada Allah. Ketika ibadah kita katakan, war biasa ibadahnya kepada Allah. Lalu apa? Kupur yang bagaimana yang mereka lakukan? Nah, insya Allah kita akan lanjutkan. Apa sebabnya wanita menjadi penghuni paling banyak di dalam neraka? Insya Allah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali dalam acara kita di Nokmin Sa'ah, di segmen yang ketiga, kita berbicara tentang kenapa, apa sebabnya wanita menjadi mayoritas penghuni terbanyak di dalam neraka, sebagaimana para sahabat juga bertanya ketika itu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa mereka yang paling banyak di neraka?" Apakah karena mereka kufur kepada Allah? Nah, kufur di sini bukan berarti mereka keluar dari agama Islam. Artinya murtad tidak. Yang dimaksud di sini kufur adalah mengingkari nikmat. Gitu ya. Maksudnya tidak pandai bersyukur. Gitu ya. Apakah disebabkan karena mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah, maka Rasulullah jawab tidak. Bukan itu karena yakfurna karena mereka kufur atau tidak bersyukur tidak e, berterima kasih kepada suami mereka mereka tidak pandai atau tidak bisa berterima kasih kepada suami mereka Katakan oleh Rasulullah suaminya. Namanya hidup serumah, berumah tangga. Artinya suami tentu sering memberikan kebaikan-kebaikannya. Tapi hanya karena satu kesalahan yang dilakukan oleh sang suami. Si istrinya dengan mudah mengatakan, Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Allah Akbar. Ini banyak kita dapati. Kita sering melihat. Istilah kalau dalam... Uh, masyarakat kita ada pepatah yang mengatakan kemarau setahun habis dihantam hujan sehari. Setahun itu 365 hari misalnya. Hanya hujan sehari saja bisa habis kemarau setahun itu. Artinya apa? Kebaikan yang begitu banyak dilakukan oleh sang suami bisa hilang di mata sang istri karena kemarahannya. Dalam hadis lain juga Rasulullah mengatakan karena kalian paling banyak melaknat. Allah Akbar. Coba lihat. Ini coba introspeksi diri wahai saudariku. Coba lihat. Aina anti? Di mana kalian? Dengan hadis Nabi ini. Nabi mengatakan dengan menggebu-gebunya menyampaikan bahwasanya wanita adalah yang paling banyak menghuni neraka disebabkan ini dia, dua perkara Yang pertama, karena lisannya senantiasa Melaknat oh, Kalau kita ya mungkin Sering ya kita dapati ibu-ibu Mak-mak gitu ya Ketika dia marah nanti Akan keluar kata-kata yang buruk Dari lisannya Kepada anaknya, kepada suaminya Atau kepada siapa saja yang dia benci Dia dengan mudahnya mengucapkan kata-kata tersebut Nah ini dan kalau ada yang paling sulit dijaga oleh wanita itu adalah lisannya. Maka Rasulullah mengatakan apa? Aku akan menjamin surga bagi kalian bagi siapa yang bisa menjamin dua ini untukku. Apa? Yang pertama di antara dua li, dua bibir ya. Safatain artinya lisan, kemudian di antara dua paha artinya kemaluan. Rasulullah menjamin kalau laki-laki mungkin di antara dua pak, tapi kalau wanita yang paling sering adalah karena lisannya, dia sangat mudah mengeluarkan kata-kata laknat, kata-kata mengumpat, kata-kata menyumpah. Kalau kita bilang, ini ada perkara yang buruk, dan yang kedua yaitu kufur terhadap suaminya. Dia tidak memandang sama sekali kebaikan suaminya yang sudah diberikan bertahun-tahun kepadanya Hanya karena satu dua kesalahan dari sang suami Dia mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan sama sekali darimu Allah Maka hati-hati wahai para istri Berhati-hatilah kalian Karena jelas 14 abad yang lalu Rasulullah telah mengingatkan untukmu Rasulullah telah mengatakan tasadaknya Rasulullah perintahkan ya maksud nisa tasadaknya perbanyak oleh kalian untuk kalau perbanyak kepada kalian untuk beristighfar karena aku melihat yang paling banyak mayoritas di neraka adalah kalian kaum wanita maka bagi wanita bersahalah walaupun sedikit Walaupun engkau hanya memiliki satu mungkin kita katakan ada gelas air ya. Apa namanya? Mineral yang dalam gelas, walaupun hanya itu yang bisa kau sedekahkan. Walaupun hanya seperti Aisyah katakan dia hanya bisa bersedekah satu butir, dua butir kurma. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Bersedekahlah walaupun hanya sebelah dari kurma." yang kita berharap dengannya itu sebagai pelindung atau untuk wiqayah mencegah kita dari jilatan api neraka. Dan istighfar itu sendiri setidaknya memiliki dua permohonan. Ketika kita memperbanyak istighfar, maka dengannya setidaknya ada dua permohonan di dalam istighfar itu istighfar yang selalu kita lazim kita kita sebutkan astaghfirullahaladzim di dalam kalimat ini setidaknya ada dua permohonan yang pertama yang kita masyhur kita ketahui istighfar itu ya ya untuk memohon ampun gitu ya. untuk agar kita diampuni oleh Allah menghapuskan dosa-dosa kita dan yang kedua tujuannya atau permohonan yang terkandung di dalamnya adalah kita meminta kepada Allah agar di agar ditutupkan Aib-aib kita, kesalahan-kesalahan kita, karena seandainya kalau tidak Allah tutupkan, tidak Allah satar dosa-dosa yang kita lakukan, sebagaimana imam Hasan Basri mengatakan, "Kalian tidak akan mampu duduk bersamaku kalau seandainya Allah bukakan, kalau seandainya dosa itu berbentuk, mengeluarkan bau yang tidak sedap, kalian tidak akan mampu duduk bersamaku." Allah, Akbar. kaum Muslimin yang dimuliakan Allah mudah kiranya kita bermohon kepada Allah terutama untuk saudari-saudari kita untuk ibu-ibu kita untuk istri-istri kita untuk anak-anak wanita kita seluruh kaum muslimah di mana saja berada kiranya Allah jaga kiranya kita bersama menjaga keluarga kita ku ampusakum ahlikum nar ketika kita setiap kita menjaga keluarga kita semoga kiranya itu bisa menjadi awal untuk membangun generasi yang lebih baik lagi dan terhindar dari generasi yang buruk. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.